salah satu bangunan unit pelaksana teknik dinas UPTD di Kabupaten Cianjur diklaim berdiri di lahan milik warga. Informasi yang berhasil diperoleh ahli waris dari seseorang yang mengaku pemilik ini telah menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum LBH Bravo Komando untuk menuntut hak mereka. Keterangan yang diperoleh dari beberapa sumber, dugaan penyebutan lahan berawal dari pindahnya bangunan pelayanan publik itu karena terkena proyek. Ketika dimintai konfirmasi, Sekretaris Dinas Teknis didampingi salah seorang staf, Jumat 31 Januari 2020 membenarkan hal tersebut. Berdasarkan data, lahan dimaksud belum tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Solusi dibeli atau pindah, kedibayar kami siap patungan, ujar Pasikis yang berharap pelayanan tetap berjalan normal selama proses penyelesaian. Sementara di tempat terpisah, Soliaman Harahap SH, kuasa hukum para ahli waris menjelaskan, jika pemerintah Kabupaten Cianjur membayar, akan disesuaikan harga pasar. Tapi jika tidak, gugatan secara perdata dan pidana telah disiapkan. Dari Cianjur, Patuloni Alfian, Berita 5 mengabarkan.